kasih saya. Amin. Sehat lahir, sehat batin. Amin. Dijaga di hisab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak kesusah, kasihan, musibah, bencana, terutama tina wabah. Wabah anu ngalamakeun imun jeung wabah anu ngalamakeun iman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mugia Tuhan ini saat olahraga kabungkeun Islam yang diraja pimpinan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang tinggi sing jalan rezeki. Amin. Sing kabayar utang. Amin. Anu pangkai dari utami kita depan gede gede na surat na langsung doainya utang sih mudah mudahan sih oke sih bayar utang kajami terutama utang ke Allah utang ke Allah mau sekeluar dibohongkan tuh ibu ibu terutama nama gak utang utang mau di atas dan kejadian hutang mulut Ramadan lain hutang mulut kemarin hutang mulut Ramadan malu ibu semua supaya dan kehalangan pelibur karena situ nah mungkin ayah waktu lu jauh sok keramanya kata hutang lu gak tuh selatan apa? Puasa lu gak tuh selatan puasa enggak-enggak kodok-kodokan bisi kamu datang bulan Ramadan kalau nggak tahu apa yang kita dalam Ramadan ada utang yang dibayar bisa gitu ya mudah-mudahan sedaya di pemerintah yang tidak ya Allah subhanahu wa ta'ala iya kita masih siap kayak enak gitu ya ikhlas kayak itu ikhlas rindu pemerintah mau kata bisa gue tapi sana pemerintah Kalau ayah kamu mau,
kamu kayak yang malah kasih hati. Terus itu? Enggak, ini kayak jam 10 ya. Kurang kali pas subuh, ada misalkan komat berjamaah, terus berjamaah ngaji di luar. Ngaji lebih kajam dengan jam-jam istirahat, jam 7 gak sudah. Jam 8, jam 8, kali keluar, bisa dahan jam 8. Karena terhadap biasa terhadap terus nanti lonceng di sisi sana lupa deh kan kelas tuh diajar deh diuk deh diajar penguru tapi kalau kor selokor dan isyarat lupa di masjid di masjid deh di itu deh sama berjamaah terus berjamaah lukur dah gitu pelajaran bahaya lukur nepi ke asar karena bisa-bisa istirahat ke asar sholat asar kita bisa henti di jam 4 nepi ke jam 5 kalau sudah anak guru saya sudah masih bayar dia doa maghrib itu lebih kaisa lebih kajam sarapan diuk di hadapan guru ngepingkan ilmu subhanallah anak kurang kata dia tinggal anak bapak anak pernah mas Andri pasti gak lama itu mas Andri oh itu mau apa pernah untuk mas Andri itu pernah untuk mas Andri ayo nama lihat mas Andri siap. Siap, bilang kita siap. Siap jadi santri semalam ini. Ya. Nah, margina penting, Pak. Dia orang pakai ini dalam satu dan terus apa itu mengingat-ingatkan cara apa sugarnya jadi topik di wilayah. Ayat ulama ayat sekian di mana margina saya hisap al Qurhani orang Damaskus Syria. Mantena hisahkan kapungkur Ramana Syekh Sayyid Al-Burhani Adolengke yang kapungku di Damaskus bahulah di Damaskus di Syria tuh ayah galmi tukang gali kubur iya bias kusuna bias bias kusuna bias asal dengan kusuna ini siap dengan bahasa Sunda dulu di Damaskus itu ada seorang penggali kubur, kaya seorang penggali kubur. Tuh. Namanya Abdurrahman. Abdurrahman. Bagaimana dengan gali kubur? Kan orang juga masih kaya penggali kubur. Ada di Brasil itu di mana? Ayah khusus penggali kubur. Wah, itu apa juga di dalam teh? Tiga dosa, kusorangan teh. Penurang orang ramai ya. Terus itu kameranya baru juga gini ada ngobrol dia cucuk-cucuk hati baik cucuk-cucuk hati baik terus itu sampai alhamdulillah saya ditunggunya daripada Allah bisa coba alhamdulillah Allah juga dari kuburin kemana kita main sini kuburin soalnya alhamdulillah umur coba dari kubur nah tinggi murah tinggi murah itu yang kuburan 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 ya Allah subhanahu nah saya ulama anjingnya tukang gali kubur dan nyiwaka sumping ibu-ibu datang seorang ibu ke kuburan itu ke Abdurrahman cari di saya Abdurrahman